waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng, ditanya atau diberi laporan telah berdiri sebuah perkumpulan namanya Muhammadiyah di Jogja. Lalu beliau hanya bertanya satu saja, sopo sing gawe, siapa yang buat Muhammadiyah itu? Yang mendirikan itu adalah Haji Ahmad Dahlan. Apa kata beliau? Oh, Haji Ahmad Dahlan, coba dilihat apa itu yang dulu mondok bareng saya di tempatnya Kiai Soleh Darat di Semarang. 3 hari kemudian dia dapat laporan, betul Haji Ahmad Dahlan itulah yang mendirikan Muhammadiyah. Jawabnya, oh, ada apa-apa itu. Dia itu cuma aneh karpe dhewe nek ibadah. Iya, memang kita lihat itu lancingnya dari sana. Mari salam pelencing loh, kan enggak pakai wiritan.